Kami pihak Gawang Nyala sekarang melakukan aksi ataupun pula-pula untuk membela diri. Kalau pihak TNI dan Polri itu mencari kami dan juga membuat penyerangan pada kami. Kami memang selalu turun ke tempat mereka dan menyerang mereka balik dengan secara aksi kami, dengan kekuatan kami. Dan kami bisa melawan kekuatan TNI berapa yang ada di sini.